Pagi kita Waduh ada KPK. KPK. KPK KPK Menyajikan berita pilihan dari berbagai daerah Bersumber dari media online Terverifikasi menghadirkan narasumber berkompeten lewat talk show interaktif peristiwa menarik disampaikan langsung oleh pendengar melalui layanan telepon 0877-622-966 semuanya tersaji di program KPK kabar pagi kita KPK. Kabar, kabar pagi kita hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 96,6 SPFM. Terima kasih Anda masih menyimak program KPK di 96,6 Suara Pemekasan dan saat ini sudah berada di menit yang ke-10 dari jam 9 pagi. Seperti yang inform, eh, seperti yang saya informasikan sebelum-sebelumnya bahwa hari ini hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 kita akan toksu kembali seputar penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kesehatan masyarakat Pemekasan dalam hal ini yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dan nanti Tretan juga bisa interaktif, bisa bertanya dengan narasumber yang sudah hadir di radio atau bisa kirimkan pertanyaan dan hal penting lain melalui nomor WhatsApp Radio Suara Pemekasan 08776222966 dan juga melalui nomor telepon seluler yang sama. Artinya nomor telepon yang dimanfaatkan untuk WhatsApp dan telepon seluler yaitu di 08 triple tujuh triple sembilan saya akan segera sapa tamu spesial kita hari ini yang akan bersama dengan saya kurang lebih 60 menit ke depan ada dokter Saifuddin MSI beliau selaku kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Assalamualaikum, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampas sehat ini, Pak Alhamdulillah Saifuddin. Alhamdulillah, harus, harus. Salam <laughs> harus sehat, <laughs> salam sehat untuk semuanya. Baik, okay. terima kasih <laughs> untuk Pak Saifuddin <laughs> yang <laughs> sudah berkenan hadir di Radio Suara Pemekasan. Dan ini kesempatan yang kesekian kalinya, Pak Saifuddin ya. Ya, siap. Uh, dan <laughs> tentunya kita akan berbicara atau mengobrol dengan beliau tentang... Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kesehatan masyarakat Pamekasan, dalam hal ini yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dan mungkin sebelum masuk ke tema kali ini, uh, saya juga ingin tahu ini, Pak, karena beberapa tahun terakhir atau mungkin sudah mm -hmm. dua tahun. Uh, pastinya tenaga medis kesehatan atau dinkes Kabupaten Pamekasan ini disibukkan dengan penanganan COVID-19. Baik, iya. mungkin sebelum <laughs> masuk ke tema kali ini, mm -hmm. mungkin sedikit bisa diungkap uh, seperti apa kesibukan atau penanganan terkait dengan uh, COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Oh, gitu ya. Biar masyarakat juga tahu ini, Pak. Mumpung mau dengan Pak Saifuddin Alhamdulillah. Ya, <coughs> uh, assalamualaikum para pendengar suara Pamekasan. Uh, Alhamdulillah, jadi tren dari kasus Coronavirus-19 semakin turun. Baik. Jadi trennya turun, bahkan minim sekali. Hanya uh, tiap hari itu hanya satu, dua, gitu, yang terkonfirmasi positif. Dan yang agak banyak malah dari PMI, hmm. pekerja migran Indonesia yang datang okay. dari Malaysia. Baik. Dan itu jumlahnya hanya tinggal segit puluhan ya 20 30 gitu 15 kadang gitu Jadi alhamdulillah dan uh, petugas Puskesmas dan seluruh vaskes yang ada di Pamekasan mm -hmm. sekarang ini uh, melaksanakan satu aspek lain dalam rangka uh, meningkatkan kekebalan kita yaitu vaksinasi. Mm -hmm. Ini kita sedang konsentrasi ke sana. Karena kan baik. leveling itu salah satunya leveling kota kabupaten untuk zonasi 1 atau 2. Itu sekarang ada variabel capaian vaksinasi. Nah, ini kita kejar hmm, ya. Hmm. Alhamdulillah kemarin di, dengan adanya penyekatan, adanya himbauan itu antusias masyarakat luar biasa dan ini mudah-mudahan tidak turun ya. Apapun baik, baik. apapun dinamikanya masyarakat sudah membuktikan bahwa vaksin itu aman dan itu bagian dari pengembalan spesifik terhadap virus COVID-19. Kalau kekebalan umum silahkan makan, tidur, olahraga. Tapi kekebalan fisik ini kita harus punya, kekebalan spesifik. Baik. Harus punya, harus punya. Ya, mudah-mudahan ini masyarakat pemekasan nanti mencapai sekitar 70%, uh, akhirnya kita aman aman dari Covid. Mau datang berapa siap kita Covid <laughs> ya gitu. Ma Maaf bukan sombong, baik, tapi baik, baik. secara secara teori ketika 70% itu tervaksinasi, nanti masyarakat yang 30% walaupun tidak tervaksinasi itu akan terlindungi oleh yang 70%. Harapan kita begitu. Baik, berarti saat ini kalau berbicara penanganan uh, kesehatan di apa persoalan Covid ini konsentrasinya ke vaksinasi, itu vaksinasi. Pak, Pak Supudin ya? ya. betul. Baik. Nah, untuk capaian 70 persen ini target dari pemerintah pusat atau dari pihak pemkap atau Dinkes pemekasan sendiri, Pak? Target dari pusat. Pusat ya. Pusat. Ya. Hmm. Dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Akhirnya kita mengikuti roadmap itu. Baik. Ya. Uh, sudah berapa persen yang mungkin tercapai untuk saat ini, Pak? Uh, Melihat antusias masyarakat yang sepertinya kesadarannya sudah luar biasa, ya? Luar biasa, ini, bisa, ya? mulai biasa, okay. mulai baik. Minggu lalu kita ini agak, agak, anu ya, agak. Kak tertinggal bukan agak tertinggal. Dari hmm. 38 kita itu nomor 38. <laughs> <laughs> Aik, baik, baik. Kita ini rendah hati ya. <laughs> Capaian kita tiga bulan. Bahkan guyonannya 38 konten kita nomor 39. <laughs> <laughs> baik 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 enam belas minggu minggu lalu 16 persen mungkin saat ini sudah sekitar 20 puluh mm -hmm. persen jadi Masih luar biasa ya cukup banyak ini kita harus jadi harus dibantu ini teman-teman media okay. supaya capaiannya cepat tinggi gitu ya. Baik. Dan sepertinya uh, untuk uh, apa namanya mencapai target 70 persen dan terus bertambah, ini ada gerai-gerai sudah sepertinya yang memang yeah. sudah dibangun ya Pak ya? Ya, ya, Oke. Betul. Baik. Itu teretan informasi awal terkait dengan penanganan uh, COVID-19 di Kabupaten pamekasan dan tadi disampaikan oleh Pak Saifuddin memang luar biasa ada penurunan drastis seperti itu Pak ya. Dan saat ini konsentrasinya lebih kepada vaksinasi. Kalau di Pamekasan ini dikenal dengan vaksinasi terpadu Terwadu. yang ditempatkan betul. di beberapa gerai yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ya, Baik, uh, saya mungkin langsung ke materi kali ini. Kalau tadi pengantar uhum. terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, saya ingin tahu ini Pak, uh, tema kita kali ini kan penggunaan uhum. dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. untuk kesehatan masyarakat uh. Pamekasan dalam hal ini yang dikelola oleh Dinkes Kabupaten Pamekasan. Ya. Nah. Uh, apa ini menurut Pak sifudin hubungannya mm -hmm. di hati dengan dinkes atau kesehatan sendiri ini seperti apa Pak mungkin oh bisa iya. sedikit diungkap okay. dulu uh, jadi kita pemerintah daerah itu uh, mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Baik. itu sudah ada apa sudah ada aturannya mm -hmm. dan uh, proporsi proporsinya sudah sudah ditentukan dan pada tahun 2021 mm -hmm. kita itu mendapatkan alokasi ini angka ini sebesar 14 miliar seratus mm -hmm. juta empat rupiah. Oke. Okay. Jadi 14 miliar koma satu gitu. Nah ini penggunaannya Sebetulnya ada beberapa penggunaannya. Bisa uh -huh. untuk promotif preventif, untuk peningkatan kompetensi petugas, pembelian alkes. Tetapi eh, karena jumlahnya tidak cukup banyak. Uh -huh. Jumlahnya hanya mohon maaf, hanya 14 sekian. Maka digunakan untuk pembayaran iuran penerima bantuan iuran daerah. Peserta BPJS, peserta JKN, case yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Hmm, nah, ya, jadi okay. hanya dialokasikan untuk itu. Baik. Itu pun ternyata masih kurang. <laughs> Dari 14,1 <laughs> Iya kan? Oke, okay, okay, Karena okay. kan peserta kita cukup banyak. Okay, okay. Dan harus membayar sebesar 42.000 per orang anggota kita itu yang dibiayai oleh pemerintah dari sekitar 90 ribu kali 42.000 ribu, ribu subsidi oleh pemerintah pusat eh, sekian gitu ya uh -huh. akhirnya kita eh, bayarnya 35.000 ya 35.000 Kekurangannya masih cukup banyak. <laughs> Kekurangannya masih cukup banyak. Ya, tapi jangan khawatir karena pemerintah pasti uh, pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan masyarakat miskin yang tidak tercover itu tidak terbiayai. Nah, akhirnya dapat subsidi dari pajak rokok, dapat uh, dapat support lagi dari beberapa kegiatan yang bisa diefisiensikan. Uh, kemudian, nah akhirnya. Sampai bulan Desember ini nah, Kita Kekurangannya Kepada BPJS ini Hitung-hitungannya sekitar 560 juta Sekitar 567 juta okay. Sekian baik. Nah Itu baik uh, Jadi untuk Penggunaan di BHCHT di Kes Pemekasan Ini memang fokus ke Pembayaran BPJS dan CKN KIS Yang memang ya. menjadi tanggung jawab uh, PMK Pemekasan daerah, betul. Seperti itu ya pemerintah daerah ya. Nah uh, pengalokasian uh, Untuk pembayaran iuran BPJS ini Apa hanya tahun ini atau memang sudah berlangsung sebelumnya Pak? Sudah lama hmm. Sudah lama, tiap tahun ya Kita tiap tahun jadi sudah setiap tahun, artinya tidak hanya saat ini ya. Ya. Nah kalau bicara belakang. nominal pembagian jati untuk kesehatan ini, yang saat ini mendapat 14,1 m, tahun-tahun sebelumnya memang di bawah ini atau seperti apa, Pak? Eh, uh, tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi ya, lebih tinggi alokasinya. Hmm. Jadi ter, ya nyaris tercukupi lah, walaupun <laughs> nanti, walaupun nanti di apa? Uh, Disupport masih dari pajak, pajak rokok dan sebagainya, tapi lebih tinggi. Nah tahun ini memang alokasinya sebesar itu. Baik, nah. berarti dari 14,1 miliar untuk di BHCHT ini dibayarkan untuk sekitar 42 orang atau jiwa ya? Untuk 90 ribu orang. Oh 90 ribu orang. Ya. Oke. Okay. Dan itu angkanya sekitar 35 ribuan Pak ya setelah ada subsidi pemerintah. Ya, sekitar lima ribu. Cukup itu Pak? Ya itu tadi itu makanya <laughs> dikalikan aja 90 ribu kali 35 hmm. berapa itu 90 kali 5 aja sudah ya kebutuhannya sekitar 40 sekitar 45, 45 miliar miliar ya hmm. kebutuhannya 45 miliar baik solusi atau alternatif untuk me menutupi kekurangan ini ini biasanya Wah. dilakukan atau pendapatan di mana ini pak <laughs> ini sebetulnya sebetulnya bukan porsi saya ini jawab hmm, okay, ya. jadi okay. kami ini istilahnya kan sebagai juru bayar saja hmm. juru bayar jadi pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk untuk sejumlah peserta BBID hmm. uh, dari pajak dari pajak rokok eh, dari dpa sekian kurang tambah ternyata ada pajak rokok kemudian hmm. ada lagi dari efisiensi beberapa program karena covid mungkin bisa ditunda kegiatan kegiatannya alihkan lagi tanda masih kurang lagi hmm. nah ini tugas uh, keuangan daerah itu yang pak keuangan daerah ini yang mengalokasikan itu nah kami hanya sebagai juru bayar istrinya begitu karena ini program kesehatan maka uh, diberikan kewenangan kepada dinas kesehatan untuk mengelola baik dana ini nah kemudian uh, yang saya juga ingin tahu ini pak untuk pembayaran dari DBH jati yang uh, 14,1 m ini Hmm. Untuk tahun 2001 satu tahun atau memang e, apa mulai tahun berapa apa bulan apa ini pak? Januari. Oh mulai Januari. Jadi setahun penuh kita tanggung hmm. pembayarannya itu kan dibagi per termin ya per triwulan. Triwulan ya. Triwulan kita bayar, triwulan kita bayar lagi sampai empat kali berarti setahun. Baik. Ya. Baik itu teretan SPFM sudah jelas apa yang dikatakan oleh Pak Saifuddin bahwasanya DBHCHT yang dikelola oleh Dinkes Kabupaten Pemekasan ini nominalnya 14,1 miliar lebih dan itu dibayarkan untuk iuran BPJS dan JKN KIS yang memang eh, di cover oleh Pemkap artinya di bawah naungan Pemkap seperti itu Pak Sefudin ya. Ya betul. Baik. Nah terkait data data pembayaran atau uh, siapa saja yang menjadi cover di sini, berarti itu sudah ada dari PMK Pak ya? Atau seperti apa biasanya? Kepesertaannya. Kepesertaannya ya. Kepesertaannya hmm. itu ditentukan oleh dinsos. Hmm. Ya, jadi dinas sosial itu diberi tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memasukkan data memasukkan hmm. ke data terpadu ya dari dari situlah uh, nanti siapa-siapa yang berhak mendapatkan siapa-siapa yang sudah tidak berhak mendapatkan hmm. atau ada ada data baru yang baru dimasukkan nah itu kewenangannya di oke jadi kalau dari Dinkes sendiri hanya fokus kepada pembayaran, pembayaran alokasikan ya iya baik Tuh. nah kemudian yang juga saya ingin tahu ini pak Uh, kenapa hanya difokuskan kepada pembayaran iuran BPJS atau JKN-KIS? Padahal di apa namanya di pemanfaatannya ini kan banyak seperti yang disebutkan hmm, tadi ya. atau memang ini yang dianggap <laughs> urgent atau <laughs> seperti apa ini Pak? Zibudin? Iya, <tuh> jadi ini kan tidak bisa ditunda okay, kalau okay. pembayaran. PBID ini kan tidak bisa ditunda. <Gu> kalau peningkatan kompetensi untuk nakes ini kan masih bisa ditunda. Pembelian alkes masih bisa ditunda. Promotif preventif itu masih bisa ditunda. Nah, tapi kalau tidak bayar, tidak dilayani nanti. betul, <laughs> betul, betul. Tidak bayar kartunya dicabut sama BPJS. Terus kalau sakit, nah nanti kan kita juga uh, ter apa terbebani. Gitu. Oke. Okay. Itu komitmen pemerintah seperti itu. Artinya uh, dari di jahat itu Memang betul-betul dikembalikan ke masyarakat melalui Dinkes dengan pembayaran BPJS atau jkn Kes itu sendiri, seperti itu ya, Pak Saifuddin betul, ya. Betul, Baik. Nah, kemudian eh, saya juga mungkin Pak Saifuddin tahu ini eh, untuk rumah sakit apakah juga ada yang dapat dari DBH JHT ini, Pak? Dapat, hmm. dapat alokasi. jadi Di mana itu, Pak? Ya rumah sakit umum, smart, rumah sakit waru juga. Oh, Oke, okay. ya. itu berarti langsung dari uh, perekonomian yang me apa namanya mengusulkan itu atau seperti apa biasanya? Atau ya, masih ya. ada campur tangan dari Dinkes? Enggak, jadi ya kita sama fungsinya, hmm. posisinya sama. Karena kan sama-sama OPD. Okay, jadi okay. distribusi ke rumah sakit, ke Dinkes, ke rumah sakit baru ke hmm. mana lagi mungkin OPD-OPD lain OBD ya. OPD yang OBD lain, OBD betul, yang betul, lain betul, juga betul. seperti itu. Jadi selain Dinkes di situ ada rumah sakit umum yang juga mendapatkan hmm. dana di Jati ya. Yeah. Baik. Dan ternyata yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung di Tokso kali ini terkait dengan pemanfaatan di Jati oleh Dinkes Kabupaten Pemekasan. Tadi Pak Sevudin sudah menjelaskan secara gamblang bahwasanya angka 14,1 miliar lebih ini dimanfaatkan untuk Uh, pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan CKN KIS Yang memang uh, Di cover oleh PMK Pemkasan Dan BPJS apa namanya uh, Dari DINKES sendiri ini fokus Kepada pembayaran yang 14,1 miliar lebih Tetap di Talkshow Interaktif pagi ini bersama dengan Dr. Saifuddin MSI Sudahkah pengusaha pabrik rokok Memiliki nomor pokok pengusaha Barang kena cukai? NPPBKC Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok wajib memiliki izin berupa NPP BKC. Adapun sanksi bagi yang tidak memiliki izin tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda 20 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah. Selain itu, sanksi administrasi lainnya, yaitu pabrik rokok, dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal satu tahun sampai dengan lima tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Berbunyi. Rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi: ro Rokok tanpa dilekati pita cukai, atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 15225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Sembilan Ya kita masih uh, berbicara terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kesehatan masyarakat Pamekasan dan dikelola oleh Dinkes Kabupaten Pamekasan. Nah biasanya ini Pak untuk pendapat atau untuk mendapatkan DBH Cati sendiri ini biasanya Dinkes mengusulkan atau memang sudah ada ketentuan dari pemerintah daerah Pak? Uh. Ya untuk dana DPHD itu eh sudah ditianu diproporsi oleh uh, pemerintah daerah. Hmm. Jadi kita hanya me menerima uh, menerima sejumlah alokasi itu yang kita manfaatkan untuk apa saja kan begitu. Ya hmm. kalau dananya banyak ya kita bisa milih ya ini nanti usulnya apa saja. Tapi kalau dana terbatas ya kita akan prioritaskan mana yang paling penting. Baik, seperti itu. Okay. Baik, berarti setiap tahunnya sifatnya memang apa? Kalau melihat dari kebutuhan Dinkes sendiri untuk jati memang tidak pernah terpenuhi, Pak ya. <laughs> <laughs> untuk iuran BPJS ya. saja misalnya. Ya, Ini seperti ya, apa, ya. Pak? Ya seperti itu ya. Kami uh, ya tergantung itu kan tergantung dari besaran yang diterima oleh pemerintah mm -hmm. secara keseluruhan mm -hmm. ya. Mm -hmm. Nah kemudian dialokasikan kemana saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, hmm. Kalau kita sih kebutuhannya banyak, hmm. uh, kita mungkin bisa merancang kebutuhan ini ini ini, tapi akhir uh, akhirnya kita konfrontasikan dengan dana yang ada uh, nanti program apa yang kita prioritaskan seperti itu. Baik. Okay. Uh, dari DBHCT sendiri apakah juga uh, ada yang tersentuh dengan penanganan COVID Pak? Selain pembayaran BPJS, misalnya, atau memang ini enggak ada, enggak ada ya, enggak ada. Pure itu itu ya, iya, iya. <laughs> itu aja kurang gitu loh. Iya, maksudnya. iya, iya, nah, iya, oh. gak, takutnya apa namanya dari dana itu, misalnya masih dibagi lagi untuk penanganan COVID atau seperti apa, enggak ada apa ya. Memang gak, pure gak, untuk memang ini ya, pure untuk pembayaran BPJS baik nah kemudian hal penting apa ini yang mungkin perlu disampaikan juga oleh Pak Saifuddin kaitannya dengan DBHCT kemudian untuk bagaimana bisa menunjang pendapatan DBHCT dan sekaligus agar nantinya untuk dinkes juga lebih banyak lagi ini hal penting apa Pak yang perlu disampaikan uh, ya karena kita posisi hanya sebagai user ya mm -mm. sebagai user uh, juru bayar Nah, kita berharap dana ini bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Artinya, ini kan kita akhirnya dana ini kan teruntuk dari bagi peserta BPJS. Baik. Nah, walaupun ini ya kata kuncinya, walaupun masyarakat itu punya kartu BPJS, jangan berharap sakit. <laughs> <laughs> baik, 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 baik. Jadi walaupun Bapak Ibu uh, diberi kartu oleh pemerintah daerah, uh, kan lebih baik tidak sakit, tetap menjaga kebuka uh, tetap menjaga kebugaran, jaga kesehatan, mencegah supaya tidak sakit. Jadi prinsip gotong royong dalam BPJS itu uh, berlaku. Jadi biarlah dimanfaatkan oleh orang yang betul-betul sakit karena sakit-sakit Kronis, stroke dan sebagainya itu kan butuh lama. Nah, untuk Bapak Ibu masyarakat yang memang masih sehat jaga, jangan sampai sakit. Nah, itu kuncinya. Saya kira. Baik, itu. baik. Nah, kemudian eh, tadi disampaikan bahwasannya pembayaran 14,1 m ini kan BPJS dan JKN-KIS yang memang tercover oleh PMK Pemekasan Nah, mungkin masyarakat yang Uh, mungkin sedikit tahu, ini Pak Saifuddin, uh, masyarakat yang tercover oleh PMK Pemekasan dan pemerintah pusat. Ini biasanya bedanya di mana, Pak? Kalau masalah uh, uh, BPJS ini tidak ada bedanya, hmm. hanya memang sumber dananya saja. Jadi, kan ada dua kepesertaan, ya: okay. BIN, penerima iuran bantuan nasional, hmm. anggarannya dari nasional, dari APBN, kemudian PBID itu adalah masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS. Nah, kalau mandiri lain lagi ya mandiri karena karena uh, mereka bayar secara mandiri, punya kesadaran sendiri untuk mengikuti asuransi ini. Nah, itu hanya beda di situ. Memang memang seringkali kita menerima uh, menerima masukan, menerima komplain. Kok dibedakan antara pasien BPJS dan pasien umum? Mm -hmm dengar juga ya. Iya. Yes. <laughs> Sering kali. Sering kali terdengar juga. Oke, okay, seperti, seperti itu. Kan? Sebetulnya yang membedakan itu adalah prosedur administrasi. Hmm. Jadi kalau pasien umum itu kan memang terregistrasi sebagai pasien umum. Nah, pasien BPJS terregistrasi di dalam PKR. Istilahnya itu PKR itu selalu uh, apa? Uh, pemakaian apa? Uh, online ya. Oke. Okay. Jadi inputnya datanya online administrasinya menunjukkan kartu dan lain sebagainya kelewasan umum berbeda nah ini yang membedakan begitu nyampe di ruangan sama baik obatnya sama hanya sama pelan dokternya ya itu juga kamarnya ya memang kelasnya kelas 3 uh -huh. nah, kalau BPJS yang di BBN atau BBD itu adalah kelas 3 kalau yang mandiri atau umum ya boleh dong, karena mm -hmm. mereka membayar sendiri. mandiri ya boleh Betul. milih, <laughs> boleh milih. <laughs> Tapi <laughs> bpjs tidak boleh milih, karena kan dibayar pemerintah ya. Baik. Seperti itu. Baik. Nah kemudian ini kembali ke persoalan uh, pembayaran iuran bpjs dan penggunanya sudah jelas tadi di bhjati untuk pembayaran bpjs. Nah. Uh, selain dari DBHJT sendiri ini memang ada apa uh, Dari Pemkap biasanya juga ada ini Pak anggaran untuk pembayaran itu Atau memang hanya cukup ini biasanya uh, Secara keseluruhan itu kan pemerintah akan mengalokasikan untuk pembayaran Nah Baik. itu kita melihat dari beberapa sumber ketika DBHJT cukup ya sebetulnya jadi aja cukup karena kan alokasinya itu kan sekian persen dari total gitu kan. Kalau itu ternyata cukup ya e, berarti tidak perlu dana lain. Ketika kurang, nah ini seperti tahun ini kan kita di, dibantu oleh pajak rokok. Pajak rokok. Ya, ya. Pajak rokok. Terus masih kurang ternyata dibantu oleh yang lain. Ya, Baik. tapi yakinlah pemerintah tetap komitmen membiayai okay. pemerintah daerah. Artinya uh, dari kekurangan itu masih tetap ada supply dari pemerintah, pak ya? Ada. Ada supply Allah, dari Allah, pemerintah Allah, seperti iya, itu ya. Iya. Nah, kemudian uh, berkaitan dengan masalah Jati uh, sendiri untuk pembayaran BPJS ini memang apa? Masih melihat ke depannya ini, pak ya? Masih melihat iya. pendapatan dari Dinkes sendiri berapa alokasinya atau memang ada? apa sudah ada rancangan untuk tahun 2022 nih kita anggarkan untuk ini misalnya atau seperti apa Pak Ya karena angka itu sudah ada mm -hmm. sekitar 90 sekian dan mungkin akan ada penambahan setiap tahun itu biasanya ada penambahan ada ada dinamika ya ada yang meninggal ada mm -hmm. yang sudah kaya mungkin ya diganti ada yang pindah orangnya atau bagaimana nah itu eh, ada sudah dialokasikan sudah mm -hmm. kesan sekian dengan penambahan sekian persen saya baru ingat BPJS ini juga diban ada, ada PBID Provinsi PBID Provinsi ya, hmm. Itu DBHJT yang dialokasikan ke Provinsi Itu juga ada yang diperbantukan ke kita Jadi hmm. ada kepesertaan Yang uh, masuk Ke PBID Atas support DBHJT dari Provinsi Ada juga yang seperti itu hmm. ya. Jadi uh, alokasi itu Sudah bisa diprediksi Sekian untuk tahun 2022 itu sudah bisa diprediksi eh, tahun ini perencanaan sudah ada. Nah, tinggal nanti alokasi-alokasi yang ada dari mana saja. Nah, itu pemerintah daerah akan meng meng menghitung Baik. menghitung seperti itu. Baik. Eh, itu tadi teretan penjelasan eh, terkaitan dengan berkaitan dengan penggunaan DBHCT dan tentunya PMK Pemekasan bersama Dinkes Pemekasan ini terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kesehatan dan tentunya tetap apa yang dikatakan Pak Saifuddin. Hmm. Jadi tetap menjaga kesehatan meskipun sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan. <laughs> Betul, <laughs> ya. Penting gitu. Penting, penting. baik. <laughs> nah, hal penting apa yang mungkin perlu juga uh, diseringkan pagi ini Pak berbicara tentang kesehatan ini? Eh <clears throat> uh, ya eh uh, lebih baik mencegah daripada mengobati. Uh, kemudian kalau memang masyarakat sakit jangan segan-segan e, bermitra ber, menghubungi fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pengasan mulai dari polindes mulai dari e, puskesmas pembantu, puskesmas rumah sakit karena BPJS ini e, melayani manfaat sampai tidak terbatas. Tidak terbatas Itu ya. luar biasanya e, asuransi yang dikelola oleh pemerintah daerah ini mau operasi jantung yang habis 100 juta itu akan dilayani um, sehingga uh, kita berharap masyarakat-masyarakat yang sudah dibiayai pemerintah ini memanfaatkan betul karena di sisi lain ini agak, agak masih agak belum linier ya jadi Ibu-ibu mm -hmm. yang sudah dibiayai oleh BPJS ini masih ke dukun, <laughs> diminta kontrol ke bubidan, targetnya empat kali dalam selama kehamilan masih dua kali saja masih banyak ya berapa apa masyarakat yang punya penyakit penyakit kencing manis hmm. gitu kadang-kadang sampai telat sudah apa sampai komplikasi harusnya ketika sudah mulai ada gejala-gejala silahkan jangan sekan karena sudah dibiayai gitu loh betul, sudah tidak usah betul. mikir Walaupun kalau bisa jangan sakit, tapi kalau sakit ya jangan ditunda gitu ya. <laughs> <laughs> kan itu, ya. Betul, betul, itu betul, penting betul. itu ya, supaya ada uh, ini betul-betul bermanfaat. Hmm. Ini jangan-jangan nanti oh, DBHCT sudah dibantu, kok masyarakat itu tetap banyak yang sakit gitu. <laughs> uh, kelahirannya masih kedukun, terus bayi masih banyak yang meninggal, ibu bersalin masih banyak yang meninggal. Ini kan. Emang akhirnya kan belum nyampe ya, belum belum linear dengan manfaat yang kita harapkan. Baik. Itu. Nah kemudian kalau berbicara pemanfaatan di jati ini salah satunya juga pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan dan layanan. Nah kalau berbicara fasilitas atau sarana prasarana di eh, apa rumah sakit atau mungkin tempat-tempat kesehatan, menurut Pak Saifuddin ini masih cukup untuk digunakan atau seperti apa Pak sehingga Uh, Dinkes tidak mengalokasikan ke masalah ini gitu, atau biasanya per berapa tahun hmm. ini pak, kalau berbicara pemeliharaan sarana ini? Uh, kita punya assessment standar ya hmm. di setiap puskesmas itu ya, puskesmas uh, untuk rawat jalan itu seperti ini peralatannya, puskesmas rawat inap seperti ini rumah sakit kelas D itu kalau rumah sakit, rumah sakit. Hmm. nah itu kan uh, ada Khusus masuk mas yang memang, e, bar, apa ada yang baru, ada mm -hmm. juga yang lama, tapi masih perlu peralatan seperti peralatan gigi. Itu kan cukup mahal ya, e, biasanya ada tujuh juta ke atas ya, satu atas Kemudian alat-alat apa? alat-alat e, set untuk operasi kecil ya, alat-alat untuk di UGD, oksigen dan sebagainya. Itu kan e, perlu kita pastikan. Uh, Standarisasinya masih 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 bisa digunakan masih bisa dipakai. Nah itu setiap tahun itu dikalibrasi, hmm. dikalibrasi. Kemudian kalau memang fungsinya sudah mulai tidak sesuai dengan standar, nah itulah peluang kita untuk mengajukan hmm. nah, pusmas-pusmas itu setiap tahun mengajukan kepada dinas. Ini okay. alat yang perlu diganti, ini yang perlu pemeliharaan, ini yang perlu dikalibrasi. Nah, sekarang Pusmas kan sudah BLUD, jadi dia betul. sudah bisa mengelola sendiri. Nah, sebagian sudah bisa di uh, kelola oleh dana Pusmas sendiri. Tetapi hmm. dana anggaran-anggaran cukup besar yang tadi itu kursi gigi dan lain sebagainya yang besar-besar itu, nah ini peluangnya nanti yang kita alokasikan dari DPAJT Baik, seperti itu. Baik, kita bersama Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan saya di Nur Jalan Dharma. Mbak Dimas. Nur. Halo. Oh, Ibu Nur ya. Iya. Oh iya. <laughs> Oke, ya. siap Selamat pagi, Pak Sutar ya. Selamat <laughs> pagi, Bu Nur. Alhamdulillah, gimana ya, ya, ya. sehat ya bu? <laughs> Iya, Eh, ya putranya ya. Eh iya bu, alhamdulillah, alhamdulillah. Bunur ini kenal banget dengan. Kenal baik pak ya pak seperti ini. Ini ketemu di udara ini. Baik dipersilakan Bunur, kita berbicara tentang pemanfaatan DBHCT. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk pembayaran CKNQIS dan BPJS ini Iya, yang pertama dana Bhct ini. Eh, dikatakan optimal itu realisasinya gimana? Kemudian eh, secara pelaporan itu bagaimana? Cuma ini aja. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Betul. Terima kasih Bu Nur ya. Ini optimalisasi realisasi di BHJT di Dinkes di Pemekasan dan pelaporannya seperti apa? Yeah. Jadi, silakan Pak. Iya, yeah, okay. Jadi <tuh> uh, pe pemanfaatan DPHJ ada itu e, dikatakan optimal jika sesuai dengan rencana. Baik. ya, mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari pemanfaatan, kemudian ada output, ada dampaknya. Kan gitu kan? Baik. Jadi Linear, rencananya begini pengalokasiannya benar kemudian pemanfaatannya benar hasilnya benar dampaknya benar hmm. kita sudah singgung tadi ya mulai kita sudah rencanakan eh ternyata kurang gitu kan <laughs> tapi <tutup> yang ada pun tetap kita kita alokasikan untuk pembayaran walaupun disubsidi dari dari sumber-sumber lain hmm. nah, akhirnya pem, uh, masyarakat kita tetap mendapatkan alokasi uh, premi uh, bpjs dan sampai hari ini uh, pemanfaatan ka, pemanfaatan apa pemanfaatan kartu itu oleh masyarakat cukup tinggi cukup hmm. tinggi jadi kan ada ukuran-ukuran itu ya Baik. di BPJS khusus mas itu tiap bulan harus me bertemu dengan peserta itu sekitar 150 okay. per promil okay. uh, jadi setiap bulan itu puskesmas harus uh, mengetahui peserta-peserta itu dalam keadaan apapun, sakit atau sehat, sekitar 15 persen 15 atau 150 persen. Jadi setiap seribu peserta itu uh, puskesmas harus ketemu. Gimana sih peserta, uh, masyarakat yang ada di sana itu? 150 promil itu harus tahu kabarnya. Apa sakit, apa sehat, apa meninggal, apa gimana itu nah, itu ada ukuran-ukurannya. Berarti tugas nah, itu, puskesmas itu pak? Iya, tugas oh. puskesmas itu ada ada indikator-indikator itu, ya? ada indikator okay. itu. Okay. Uh, kalau 150 berarti puskesmas minimal sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan uh, indikator itu. Kemudian angka rujukan, angka rujukan itu juga tidak boleh banyak-banyak, hanya lima persen. ya. ya? Nggak boleh Sakit ini dirujuk. Sakit ini dirujuk. Kalau puskesmas mampu laksanakan, gitu. boleh dirujuk. Kalau memang puskesmas tidak mampu, ada kurang kurangnya. Kemudian yang kencing manis juga terkendali, ya, hipertensi terkendali. Nah, seperti itu, itu uh, di dalam pelaksananya, artinya dana yang sudah diberikan oleh pemerintah lewat BPJS, kemudian diturunkan ke puskesmas. Ini dimanfaatkan oleh puskesmas dalam memelihara kepesertaan. Hmm. Nah, dampaknya nanti harapannya ya tidak ada stroke lagi, tidak ada orang apa meninggal karena kencing manis, karena jantung. Itu yang kita harapkan. Jadi linear ya, mulai dari perencanaan sampai output maupun outcome-nya. Oke. Okay. Nah, kemudian bentuk pelaporannya ini tadi juga. Oh di ya, pelaporannya. <tuh> Jadi pelaporannya uh, ini melekat kepada Uh, pembayaran kepada BPJS, jadi okay. kan per triwulan tadi itu kan kita bayar begitu kita pembayaran ya sudah uh, berarti ada bukti pembayaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Gitu. Nah kemudian uh, tadi disinggung ini masalah rujukan ini Pak mungkin juga ya. perlu disampaikan Boleh. terkait dengan Boleh. masalah rujukan ya. terkadang kan uh, mungkin masyarakat uh, ingin rujukannya ke rumah sakit mm -hmm. ini dari puskesmas ini boleh enggak kalau rujukannya pindah ke Langsung. lain daerah <laughs> gitu ya dari semenep eh, apa puskesmas semenep dirujuk ke puskesmas boleh tidak <laughs> seperti itu atau melihat daruratnya penyakit ini atau seperti apa Pak ya <coughs> itu kewenangan uh, BPJS sebetulnya ya mm. karena karena kita menggunakan CKN menggunakan JKN kis mm -hmm. ya itu me, di situ mengikat bagi peserta. Nah rujukan itu berlaku rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang. Berjenjang gitu dari puskesmas ke rumah sakit kelas D, Oke, dari kelas D ya. ke rumah sakit C, dari C ke B. Jadi begitu kita mau merujuk nanti sudah muncul itu rujukan kita sudah online, sudah Oke. online ya. Jadi tidak perlu membawa surat seperti dulu, uh -huh. Begitu uh, mau dirujuk nah kita kita tahu diagnosenya, kemudian akan muncul rumah sakit mana yang misalnya mata, rumah sakit mana yang ada dokter spesialis matanya. Kita keluar misalnya rumah sakit Larasati, rumah sakit M Nur, rumah sakit untuk tipe D. Oke. Okay. Uh, ya dua itu tinggal milih mana. Kalau jamnya mau pagi ya pilih di sini. Kalau jamnya mau sore pilih yang di sini. Hmm. Uh, begitu. Nah itu berlaku uh, di teritori masing-masing kabupaten. Oke. Okay, okay, uh, okay. Jadi tidak mungkin rumah sakit Semenep merujuk BPJS ke sini kecuali di sana rumah sakitnya tipe C, kemudian yang ada e, rumah sakit B-nya hanya di Pamekasan. Kita kan punya rumah sakit tipe B di sana misalnya. Misalnya. C ya. seperti Sampang ini kan C. Oh C, Sampang dia C. Baik. C boleh merujuk ke sini karena hmm. dia C, B boleh. Tapi Semenep tipe B. Oke okay, nah, oke. Okay. Jadi sampai nanti di sini tidak bisa rujuk ke Surabaya. Surabaya. Jadi baik. berjenjang. Berjenjang ya baik. Nah kemudian berbicara pemanfaatan di BC, di di bidang kesehatan di sini eh, salah satunya mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting. Nah ini berbicara stunting pak, ini <laughs> seperti apa kan termasuk pengkafran dari penggunaan di BHCT ini di bidang kesehatan. Ini hmm. seperti apa pak untuk tahun ini berbicara stunting? Ah uh, ini bolehlah ini Semakin melebar sepertinya ini. <laughs> ya, ya karena di sini masuk ini. <laughs> ya, <tuh> uh, stunting itu kan uh, kondisi di mana tumbuh kembang dari bayi uh -huh. uh, itu tidak optimal ya, tidak sesuai dengan umur, tidak sesuai dengan uh, apa tinggi atau berat badannya. Nah itu kita ada. Ada sistem uh, pe pemeliharaan atau pe kewaspadaan seribu hari pertama kelahiran. Hmm. Jadi mulai dari lahir, mulai dari hamil. Mulai dari hamil itu sudah, kan dia harusnya pemeriksaan ibu hamilnya empat kali. Baik. Nah kemudian pada waktu uh, lahir itu kan dua minggu sampai dua minggu itu akan... Dipantau oleh bu bidan, kemudian imunisasinya, kemudian gisinya, kemudian imunisasi tahap keduanya. Nah, ini semua merupakan eh, apa skema, ya, mm. timeline dalam rangka kewaspadaan, karena kalau mm. kita telat di masa-masa dua tahun pertama, mm. ini agak berat. Agak okay. berat nanti nanya, apalagi lima tahun pertama sih. Lima tahun pertama kita sudah kurang gizi, sudah ada kelainan kelainan uh, seluler. Nah nanti untuk tahun-tahun berikutnya ini akan akan berat. Oleh karena itu ya pembiayaan pembiayaan nanti diplotkan di, di situ, hmm. di pemeriksaan kehamilan, okay. di, kemudian gizi, kemudian penyuluhan lingkungan dan sebagainya. Nah itu juga diarahkan ke sana. Baik, baik. Itu uh, penjelasan persoalan stunting dan perlu diketahui oleh tretan bahwasanya uh, pemanfaatan DBH -CHT di bidang kesehatan ini uh, sekitar 25% persen, yang salah satunya adalah untuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kemudian peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi covid-19 dan di sini pemanfaatannya juga untuk pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan layanan. Cuman yang perlu diketahui oleh tretan bahwasanya di Dinkes Pamekasan sendiri Dinas Kesehatan ini memanfaatkan di BHCHT yang uh, nominalnya 1 miliar 14,1 M itu untuk pembayaran uh, JKN atau BPJS Kesehatan atau JKN Kis yang memang dicover oleh PMK Pemekasan seperti itu ya. Dan nanti di segmen terakhir di segmen ketiga saya akan kembali uh, bersama dengan Dr. Saifuddin. Ngaku anak gamers ingin reward senilai total puluhan juta rupiah. Kamu wajib ikuti kompetisi e-sport ngegameku di rumah aja. Ngegameku di rumah aja. Dengan teknologi cloud gaming bersama Gameku. Dalam kompetisi e-sport ini, kamu bisa memenangkan beragam reward menarik untuk pemain terbaik dan giveaway dalam kompetisi motor Racer 4 di periode bulan Juli. Rasakan beradu kecepatan dengan pembalap terbaik di motor Racer 4 dan menangkan rewardnya. Tidak perlu punya konsol game yang bikin dompet kamu bolong. Cukup dengan koneksi internet dari IndiHome dan controller Android di rumah kamu, kamu sudah bisa main beragam pilihan game dari gameku yang biasa kamu mainkan di konsol atau di PC kamu. Gak pakai install, gak pakai lama, dengan biaya berlangganan yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram at indihome.jatimbalinustra indihome.jatimbalinusra oh, si, mak lah lesu long so, kak? Lesu-lesu dia rem, malek, be, tak ada angin, le. tak ada ombak Buen pas ngucak lesu, tak biasa nak buen ngucak ngak jelek Tak lesu ada rem, kak. sing kok sebeen so dah cukup abit siapa long seroma ranjang ben lemari bagi bena been bakto akabin wak lorosa kapi ben tak terro apa sih mesen dengan sengko jadi been ngucak lesu apa long so sengko polen kuntai emili lagi ranjang so lemari si anyat urusan ke ni le maju mari nah pas ia cek ke istana mebel pamekasan berarti been ngajak ke sengko ke istana keneng daratu ratu ruwa kak iya Maksud sing benih istana ratu-ratu istana mebel ria toko si acual cem semacam apa raput esen aroma engak ranjang korseng lemari ben en lain nah maju pas makan setia ben pas milih tibi neng istana mebel. Lakar Ler panjenengan Pancenengan Sengaputwaki Prabotan Rumah Tangga, Akatia Springbed, Korseh, Lemari, Bantal, Otabeh, Rak Piring, Torjukan kebutuhan Esena Roma Laina, Kelaben Cema-Cema merek Torjukan Bentuk, Sarang Bernah Sepite, Langsung Ngubengi Neng Istana Mibel, Istana Mibel, Sebenen Jalan Kabupaten Nomor Petok benduk Pamekasan, Otabeh Sebenen Jalan Raya Larangan Badung, Dejena Pom Bensin Pamekasan, Acual Kelaben Arke Grosir Tor Eceran, Kualitas Pereng Eja min pekus, keangkui lebih jelas Panjenengan bisa langsung nelfon nang e-nomer hp beluk2 telok telok telok, 6 lemak belu, beluk sangat beluk 6, istana mebel, belanja furniture sepaling lengkap, torcukan model asam urat kumat lagi saja urauratan pegela Jah. Kini sudah ada nikmat teknik pamekasan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya cepat dan profesional dengan biaya terjangkau melayani wilayah Madura manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC langsung datang ke kantor Nikmat Teknik Jalan Raya Panglegur tepatnya 50 meter barat Balai Desa Panglegur atau hubungi kontak HP 087752366102 WA 085216591443 Nikmat teknik pemekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Baik, Tretan SPFM masih bersama dengan Dr. Saifuddin berbicara tentang penggunaan DBHCHT untuk Dinkes Kabupaten Pemekasan. Tadi sudah dijelaskan atau bisa saya simpulkan bahwa DBHCHT yang dikelola oleh Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Pemekasan dengan nominal 14,1 miliar lebih ini diperuntukkan, diperuntukkan untuk Pembayaran BPJS dan KIS yang memang di cover oleh Pemkab Pamekasan, seperti itu, Pak Saifuddin. Ya? ya, baik. Uh, hal penting, paling terakhir, Pak, hal penting apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Pamekasan ini terkait dengan kegiatan vaksinasi juga, dan hal-hal penting lain menyangkut kesehatan. Monggo, uh, baik uh, Mas Pandu. Uh, terima kasih kesempatannya. Jadi, di masa pandemi ini, kita masih harus tetap waspada karena pandemi masih belum hilang total dari lingkungan kita sehingga yang pertama kali yang kita harus siapkan adalah ke hmm. kebugaran kesiapan tubuh kita agar terhindar dari uh, penyakit corona dan juga kita terhindar dari penyakit-penyakit lain. Ya, lebih baik kita waspada, uh, menyiapkan diri hmm menjaga imunitas protokol-protokol kesehatan itu masih perlu ya, Boleh. jangan lengah karena belum hilang sama sekali. Nah dari situ uh, kita tetap optimis, uh, vaskes di seluruh wilayah kabupaten Pakistan siap melayani bapak ibu semuanya, baik yang punya kartu maupun yang tidak punya kartu, ketika memang harus mengalami Uh, gangguan kesehatan silahkan menghubungi um, berkunjung ke puskesmas jangan takut seperti dulu kalau dulu takut di covid kan tidak ada tidak ada yang di -COVID -kan karena menentukan covid itu sulit saya kira begitu mudah-mudahan kita semua tetap sehat tetap buka bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dan uh, ke depan kegiatan-kegiatan bisa -kegiatan kembali normal kembali. Baik. Terima kasih, baik. Terima kasih Dr. Saifuddin. Oke. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, teretan demikian tokso kali ini terkait dengan penggunaan DBH Jati untuk kesehatan masyarakat pemekasan sudah jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Saifuddin. Saya pandu yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda.